Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di vlog saya. Konten kali ini saya sepulang kantor hari Senin tanggal 5 Agustus 2024. Saya melaporkan tepat pada pukul 16 lebih 10 menit waktu Indonesia bagian barat. Oke, jadi relatif mengabarkan, semoga kalian terhibur. Oke guys, stasiun kereta cepat bus Padalarang. Dan sudah di lantai 3 guys, di mana tempat UMKM, tempat jajanan dan makanan minuman ringan. Dan saya apresiasi kepada para penonton setia saya yang selalu menonton video-video saya. Semoga Bapak Ibu Saudara segala kebaikannya diganti berlipat-lipat ganda oleh Allah Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke guys, Jan Latif mengabarkan. Keberangkatan 1628 G1240 dan ini penumpang sudah bersiap-siap di pintu peron 2. Kanggus sudah tiba guys dari Halim. Maksudnya dari Tegaluar guys. Baru tiba dari Tegaluar, ini jam 16.28 akan tiba dan saya tidak mungkin setiap hari untuk ngeliput. Yang pertama juga beberapa kesibukan dan ya menghindari untuk bosan terhadap para penonton kita. Ini jam 16.43 dari Halim akan tiba G1239 nomor keberangkatan dan sebentar lagi akan tiba di Padalarang guys. Ini hari Senin guys, tanggal 5 Agustus 2024 sudah tiba dari Halim menuju Padalarang guys. Dan saya lagi
Lanjut Surabaya guys. Yang keberangkatan jam 17.03 guys. Dari feeder baru tiba guys, ini keberangkatan jam 17.03. Ini baru jam 16 lebih 45 menit guys. Yang akan berangkat di 17.03 atau jam 5 lebih 3 menit guys. Yang bawa bendera ini guys, ini dari rombongan guys. Ini di Singapura guys, dari Singapura. Singapura ke Korea guys.
Ini keberangkatan jam 16.03, 17.03 guys maksudnya. Masih banyak yang akan menuju ke peron 2 guys, setelah dari tadi feeder dari kota Bandung. Kayaknya rombongan atau nggak tahu dari Singapura atau Korea guys. Oh kayaknya Singapura guys. Oke guys, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ringan kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan jangan lupa tonton dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa iklannya tidak di-skip guys. Agar kita semangat dalam mengonten. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.